Transjakarta tabrak 3 mobil di Tol Jagorawi pada Jumat 22 April 2022 malam. Kecelakaan terjadi di kilometer 2,4. Saat melaju di jalur kiri, sopir Transjakarta tiba-tiba hilang kendali dan menabrak 3 mobil di dekatnya. 3 sopir mobil yang ditabrak Transjakarta terluka, sedangkan sopir Transjakarta meninggal. Jadi pasca kejadian, ini kemudian melaksanakan pemeriksaan kepada jenazah korban bersama dengan si dokter tentunya, dan memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda benturan fisik atau luka akibat kecelakaan tersebut. Sehingga patut diduga bahwa kan meninggal dunia sebelum terjadi atau hilang kesadaran sebelum terjadi. Jadi bukan akibat kecelakaan tersebut baru kemudian dia meninggal, tetapi dia terkena serangan jantung dulu diduga, sehingga kemudian menyebabkan hilang kesadaran, sehingga kemudian menyebabkan terjadi kecelakaan. Kronologinya, urutan kejadiannya seperti apa, Pak Sambodo? Iya, kalau dari statistiknya memang betul, tadi disampaikan, dia berjalan di kiri, tiba-tiba seperti kehilangan konsentrasi, kemudian berpindah lajur ke kanan, kemudian menabrak 3 kendaraan. Nah, kemudian setelah berhenti, ternyata temukan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia dengan posisi badan terbelah samping. Kemudian dilaksanakan pemeriksaan di visum dan sebagainya, memang diduga driver tersebut meninggal dunia karena ternyata jadi ketika kena serangan, baru ketika sedang dalam keadaan mengemudi. Nah, kebetulan juga memang bus tersebut dalam keadaan kosong karena populasi betul. Yang memang akibat kecelakaan tersebut, alhamdulillah hanya kerugian materi dari 3 kendaraan tersebut yang ditabrak. Untuk yang 3 korban terluka yang ditabrak oleh Transjakarta itu saat ini kondisinya seperti apa dan di mana, Pak? Laporan dari penyidik luka ringan ya.